Jakarta Governor Basuki Cahayapurnama has marked the 70th anniversary of independence by saying the capital needs to be developed as the face of Indonesia. Basuki says a modern Jakarta is needed to welcome people for the 2018 Asian Games. He says it's not too ambitious a goal, as the development of a light rail transit system for athletes will start soon. The LRT will connect Soekarno-Hatta International Airport, the Athletes Village in Kemayoran, and the Gelora Bung Karno Sports Complex. Nah, ya harus Jakarta lebih duluan dong, karena kan mukanya Indonesia kan di Jakarta. Makanya kita betul-betul ingin Jakarta betul-betul jadi kota modern, tertata rapi. Dan ini kita akan menyongsong Asian Games 2018. Makanya tahun ini kita akan mulai peletakan batu pertama untuk kampung atlet, termasuk juga membangun LRT, kereta api layang ringan. Jadi ini supaya mengulang sejarah tahun 62 ketika Asian Games pertama kali dibuat oleh Bung Karno. Dan kita harap nanti Bung Karno kedua ini yang mulai semangat adalah Pak Joko Widodo. Supaya 2018 ketika para pemain datang, mereka bisa langsung turun di Soekarno-Hatta, naik LRT, masuk ke Kampung Atlet di Kemayoran, terus ke GBK-nya juga naik.